Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamah Jian. Kumaha daramang sadayana nuhun upami damang manyak. Nah, di sore ini ya sore baru jam 3 tuh kan ya. Jadi hari ini Mamah Jian habis buang sampah. Nah, kalau buang sampah itu biasa nyimpang dulu di baana sebentar, apalagi ada perlu untuk ngambil kardus ini ya. Nih kardus nih. Nih. Tuh, suku Mamah Jian meningkatkan hideung kitunya kendala. Jadi kardu apa namanya ini adalah kiriman dari Neng Dea. Neng Dea itu yang kemarin channel YouTube-nya Mamah Jian share gitu waktu dia ngambil apa namanya anggurnya itu anggur apa ya? Anggur Taiwan itu. Nah, Mamah Jian mau mengucapkan sangat berterima kasih ya Meme sayang, pokoknya nama terima kasih banyak atas perhatiannya, dan Mamah Jian itu sangat berterima kasih ya Neng ya, pokoknya nama semoga Allah yang membalas semua kebaikannya ya, semuanya ya, semuanya pokoknya nama, bukan cuma Neng, maksudnya gini, oh cuma Neng dia doang, enggak, Mamah Jian mah selalu, yang kemarin-kemarin juga Meme Lina dan Teteh Yuli, pokoknya nama sangat terima kasih ya, walaupun apa ya, Mamah Jian nggak bisa membalasnya, tapi semoga Allah yang akan membalas semua kebaikannya seperti itu, yakinlah, karena Mamah Jian itu bukan tidak niat memberi ataupun gimana ya, tapi lah seperti yang diketahui Mamah Jian itu susah, apalagi kalau Mamah Jian punya sesuatu ingin kirim lewat pos, nggak bisa, Mamah Jian itu nggak bisa keluarnya gitu, ada kantor pos di sana, cuman nggak bisa keluarnya kayak gitulah ya, ya sudah. Pokoknya nama intinya Mamah Jian sangat senang bahagia, ada banyak perhatian dari bunda-bunda semua, dari teman-teman BMI semua yang suka komen, nge-like, subscribe, itu udah sangat ya Allah ya Robi, atas dukungan teman-teman semua Mamah Jian juga sudah mulai memutuskan mengakhiri menjadi seorang TKW. Itu sebenarnya banyak banget peran utama dari teman-teman BMI yang sudah nge-subscribe Mamah Jian. Bukan dari teman-teman BMI ya, pokoknya nama dari bunda-bunda yang ada di Makassar, Medan, di Bali, di Jerman, di mana-mana, di luar negeri sana, di Amerika, itu banyak yang mendukung Mamah Jian. Karena kenapa? Mamah Jian tahu kan ada pemberitahuannya ya, video Mamah Jian itu ditonton dari negara mana saja itu ada ya. Jadi nggak apa namanya, bukan Mamah Jian sombong ya, dari luar negeri Australia ada, alhamdulillah, karena ada pemberitahuannya teman-teman seperti itu. Pokoknya nama yang udah mendukung Mamah Jian di Allah, alhamdulillah ya Allah, diceritain mah bikin sedih wae gitunya, lain sedih bukan sedih karena mau ngambil apa namanya cari perhatian gitu, bukan, hanya sedikit bocoran ya mau ngomong segini sebelum membuka ini ya. Jadi Mamah Jian itu kan 3 tahun udah gitu, sebenarnya Mamah Jian itu nambah kontrak baru itu 2 tahun kayak gitu, nanti juga ada ya di next video Mamah Jian mau cerita. Mamah Jian itu dari bulan 6 itu udah rencana mau nambah kontrak karena kekurangan uang, seperti itu masih kurang lah untuk masa depan anak. Tapi Mamah Jian memutuskan drastis setelah misalnya setelah bulan 6 ini kan mau cuti, ceritanya nggak mau kesini lagi. Karena apa? Karena yang saya lihat itu ya Allah, karena dukungan teman-teman, jadi Mamah Jian bisa kumpul bersama keluarga, bersama anak Mamah Jian, bersama keluarga. Itu banyak peran banget dari teman-teman yang sudah dukung Mamah Jian. Sangat berterima kasih banget ya Allah ya Robi. Yang penting Allah akan membalas semua yang memberi dukungan ke Mamah Jian. Sampai Mamah Jian nggak bisa memutuskan kontrak kerja kalau nggak ada dukungan dari teman-teman semua. Pokoknya mah terima kasih banyak ya. Mamah Jian berani memutuskan untuk tidak kesini lagi gitu, untuk tidak jadi TKW lagi, karena alhamdulillah, maksudnya dari YouTube juga enggak sampai wah ngalahin gaji Taiwan, enggak, tapi intinya bisalah untuk ngasih jajan anak, dan saya bisa menjaga anak dan bisa mendidik anak saya sendiri, karena dulu cuma 1 tahun 8 bulan saja saya mendidik anak, dan ya diceritain malah lah sedih pisan, anak saya sampai masih menyusuin saya tak tinggalin, ingat itu waktu nangis mah dulu teringatlah waktu waktu habis di sepitan itu, di sepitan itu sampai masih belum sembuh tak tinggalin karena sponsor datang baik ke rumah itu diceritain. Oke, karena Mamah Jian hanya apa ya, ingin mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang ada di Makassar, Medan, di Malaysia, dimanapun berada, yang sudah ikhlas mengasubscribe Mamah Jian. Sangat berterima kasih, akhirnya Mamah Jian udah dekat, udah di depan mata mau kumpul sama keluarga gitu ya. Pokoknya nama ya bener peran utama karena YouTube Mamah Jian banyak yang dukung, jadi Mamah Jian bisa
akan kumpul bersama keluarga di depan mata seperti itu ya, seperti itu pokoknya nama doakan ya. Dan teman-teman yang masih di apa namanya, yang masih menjadi seorang TKW, kalau ada waktu bikinlah video yang untuk catatan kita selama jadi TKW. Kalau ada yang nonton itu bersyukur, kalau tidak ada insya Allah ke depannya ya jangan bosen-bosen untuk berusaha mencari yang baru, biar apa ya, jadi TKW kita itu jangan jadi TKW terus. Teman-teman harus ada apa ya, harus ada cutnya, jangan jadi TKW terus. Nah sekarang tahu dari YouTube dan bisa dapat uang, kenapa kita tidak mencobanya gitu, walaupun intinya dengan gaji kita 1 juta, kenapa tidak. Oke, segitu aja dari Mama Jihad. Yuk kita akan unboxing kiriman dari teman Mama Jihad itu ya. Jadi bunda-bunda semua, ini adalah yang dikirim dari Memei itu. Mau saya buka ya, dari Memei Lina itu yang channel YouTube-nya. Sekarang dia udah punya channel YouTube. Sama saya greget aja. Ayo Mei, daripada nggak ada kerjaan kayak gitu. Yuk kita buka isinya ya. Ini baru nyampe dan Mama Jihad udah dicopot ininya ya. Baru nyampe ya. Apa aja dalamnya ya. Dia itu sering ya teman-teman, bukan bukan berarti dia itu apa ya, sering kirim sama Mama Jihad sama Meme Lina. Ya Allah, aku udah lama nggak chat sama Lina. Ya Allah, apa kabar sayang Meme Lina, udah lama Mama Jihad nggak chat, soalnya Mama Jihad itu HP-nya itu amburadul gitu. Tuh bentar ya, tuh rapi. Wow, punya daun sekarang Mama Mei sayang. Mama Jihad kalau mais-mais apa-apa itu dan makan pun mau pakai daun. Oh iya, Mama Jihad baru keingetnya makan pakai daun tuh. Ya Allah, jadi inget Mama Lina. Ya Allah. Apa kabar sayang? Udah enggak ngechat lagi. Nih, tahu kalau Mama Jihad katanya Mama Jihad mandi. Ya ampun dia ya. Pakai ini buat mandi Mama Jihad, ini buat gosok-gosok badan biar enggak gatal. Oh, ini ada. Ya ampun sayang, aduh sampai mengirim-ngirim tuh jantung ini tuh jantung. Ya Allah ya Rabbi, jantungnya barusan ngeblur Mama Jihad ya. Manto ini buat sarapan kesukaan Mama Jihad, ini manto. Duh, udah punya sarapan lagi tuh manto ya. Terima kasih Meme sayang. Aduh, dia mah sampai dikirimin, padahal untuk Mama Jihad masih kermes aja dia sampai habis ya. Itulah ya sahabat Allah, di mana-mana. Ya Allah, ada cemilan tuh ibu-ibu. Dia ya. Tuh. Cemilan-cemilan. Ya Allah, dia sampai ingat sama Mama Jihad. Ya Allah, sayur si Inces paling suka kayak gini. Ini apa namanya? Saisin yang buat di sayur itu. Tuh, dia kan seringnya di video vlognya juga dia masak kayak gini. Itu kayaknya nanam. Dia juga di video vlognya itu suka masak-masak kayak gini. Dia itu masih malu-malu ya teman-teman, kalau tanya kenapa dia kok nggak keluar, dia itu masih malu-malu, namanya juga masih belajar ya. Tuh kerupuk, dia kan rajin bikin kerupuk. Ini kerupuknya nih tuh, dia itu pintar bikin kerupuk tuh. Ini harus dijemur lagi katanya, pasti goreng. Dia itu pintar bikin kerupuk, sok aja lihat di channel YouTube-nya ya. Dia itu pintar bikin kerupuk, bikin apa, makanya saya suruh bikin channel aja sayang gitu, daripada nggak ada kerjaan. Ya Allah, ini Mama Jihad kaya raya sekarang Mama Jihad. Masya Allah sayang, terima kasih pokoknya namanya. Tuh tuh, buat sarapan ini kuaker kayak gini tuh ya kan. Dan ini dia yang dia panen itu, kemarin dia habis panen. Ini bukan beli, dia itu nanam. Aduh, Masya Allah. Tadah, mana itu? Ya Allah, ini mah jeruk. Ini mah kupa kalau di kita. Apa ya ini ya? Sebentar. Tuh, ntar di review ya. Kupa kalau di kita mah ya. Ntar di review dulu sebentar ya. Dia kirimnya 2. Masya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Meme, kamu. Ya Allah, ini mangga. Di pasar aja udah gak musim mangga, dia kirim. Masya Allah sayang, terima kasih ya Allah ya Rabbi. Susah dengan kata-kata lain saya. Ya Allah ya Rabbi. Ini juga. Dia sarapannya Mama Jihad tahu dia suka kayak gini. Tuh. Oh ini mangganya tuh. Dia itu habis bukan matang ditaruh ya. Itu matang di pohonnya katanya dia. Anggurnya teman-teman semua. Tuh manis-manis. Anggur apa sih kalau di kita mah ini. Kalau di kita mah apa namanya? Kayak kupak tapi benar-benar enak manis ini ya Allah ya Robi. Baru kali ini Mama Jihad makan anggur kayak gini nih. Ini kulitnya agak keras ya, agak keras tapi dalamnya itu
ada bijinya kayak kayak manalika gitu wangi-wanginya ya, seperti itu. Ampun Gusti itu mangganya di pasar padahal udah nggak ada mangga, dia masih musim mangga ya, bagus-bagus mulus-mulus, masya Allah tabarakallah, ya Allah ya Robi tuh lihat tuh. Ini buat ngegosok biar kaki mama jad nggak hitam, nanti bakal digosok kalau jadi putih. Dia meme itu tahu ya kalau mama jad itu bentar lagi pulang biar putih katanya si mama ya gitu. Digosok pakai ini ya meme, thank you. Tuh mama jad lagi beres-beres semuanya. Mau dibagi sama Mbak Ana, ini jantung hatiku. Nah, semuanya ya ini lagi bentar lagi mau buang sampah jadi mau bagi-bagi ya.